بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصلاة على الدابة. سيدو التين والمطر. Bab yang datang ini boleh menyatakan sembahyang atas binatang, mana sembahyang atas kenderaan. Kerana petin ada tanah lumpur dan hujan. Jadi dia pun menaiki kenderaan. Macam kita juga lah sekarang, ada kenderaan bila hujan nak pergi masjid apa semua pakai kenderaan. Jadi macam mana keadaan dulu lain dengan sekarang, maka ada cara-cara dia. Ketahui kira saudaraku telah berlaku Rasulullah SAW, Nabi kita SAW sembahyang berjemaah di atas kenderaan, ya, atas kenderaan itu. Dengan sebab hujan dari atas, hujan lebat dan lumpur di tanah, dia nak berjalan kaki itu payah. Jadi sembahyang dia berjemaah atas kenderaan. Maka inilah hadis dia yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya Ay-ya'labni Murrah, Ay-ya'lah Ibn Murrah annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fantahau ila madiq wa hadratis salah famutiru as-sama' famutiru as-sama' min fawqihim wal ballatu min asfali minhum fa azzana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatih wa aqama faqad fataqaddama ala rakilati fa salla bihim yumiu ima'an yaj'alu sujud ahfadha minar ruku. Diriwayatkan daripada Ya'la Ibn Murrah bahwasanya mereka itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sama berserta Rasulullah SAW dalam musafir. Jadi cerita dalam musafir bersama baginda SAW. Maka sampai mereka itu kepada satu tempat, tempat yang sempit, dan telah datang pula waktulah Rasulullah SAW sembahyang dengan sekalian sahabat secara berjamaah. Maka dituang hujan mereka di langit. Pamutiru, mana hujan pun turun. Hujan pun turun dari atas mereka dan basah tanah pula dah berlumpur daripada bawah mereka, atas air bawah nak pijak dapat tanah lumpur. Dengan kerana itu tiadalah mereka turun ke tanah sembahyang kerana masyakkah. Maka azan Rasulullah SAW, fa azzana, maka bang Rasulullah SAW padahal ianya di atas kenderaan. Ketika Rasulullah sendiri azan, maka kemudian daripada bang Nabi SAW lalu kamat pula ia. Nabi bang, Nabi pun kah, Nabi kamat. Tak lalu Nabi pergi ke depan jadi imam daripada segala sahabatnya. Maka sembahyang berjemaah ia dengan mereka itu. Di sini menandakan apa? Rasulullah sendiri azan, Rasulullah kamat, Rasulullah imam. Kalau sini kita kata, wah, hantar bola tiga sekali. Biasa kita kalau bang dengan kamat dia kan, imam orang lain, ini Rasulullah buat tiga kali. Rasulullah azan, Rasulullah kamat, Rasulullah di imam tu. Sebab suasana ni adalah suasana yang gharib, tak pernah berlaku. Ya, semayang atas kendaan, imam atas kendaan, makmum atas kendaan. Jadi kalau Rasulullah tak buat macam ni kan, dia orang pun dah payah kan. Macam ni nak buat, Rasulullah pergi depan terus. Habis. Maka cara Rasulullah semayang dengan imam, mana dengan isyarat. Maka sembahyang berjamaah daripada mereka itu, isyarat ia akan sebagai isyarat menjadi sujud lebih rendah daripada rokok. Bila perkara itu rukun fi'li berbeza, rokok dengan sujud, tentulah sujud itu lebih rendah. Maka Nabi isyaratkan, mana isyarat dengan keadaan dia rendahkan badan. Masalah 317, sembahyang fardu di atas binatang atau kenderaan, apa hukum? Kata Abu Isa Tirmizi dan bermula beramal atas ini hadis. Ada masalah 316 di sisi ahli ilm. Sisi ahli ilm, mana ahli ilmi, mana ahli ijtihad. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Isa Ar-Rahawai dan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni minal maliki, bukan Ibnul Arabi tu sufia atau lagi lain, tu muhadis juga tu, ulama ahli besar tu, Ibnul Arabi. Ya, dia bawa jalan tasawuf yang tinggi. Dalam syarat Tirmizi,
Bermula hadis ya'la di dalam masalah 316 itu da'ifun, dia kata. Ya. Sanadnya sahih maknanya. Ya, dia panggil da'ifus sanad sahihul makna. Mana sebab sanad ya da'if, tapi sebab makna sahih. Dia kadang-kadang hadis macam tu. Da'ifun ai lafzan pada lafaz dia da'if. Wa maknan sahih, mana makna dia sahih, pada ada hadis sahih yang lain ada makna dia. Sebab dia ada dua perkara yang perlu diperhati. Jangan terus kata da'if je. Makna kena tengok pula. Kadang-kadang makna dia sama dengan hadis sahih yang lain, maka makna dia sahih. Semua sanad dia je. Sebab tu Imam Syafi'i Tirmizi, kita tengok hadis ni dia panggil sahih Tirmizi. Kadang-kadang dia masukkan dari da'if. Sebab makna ni hadis da'if tu ada makna bahawa hadis yang sahih. Itu makna kena detail. Ni dapat kata rekam macam Wahabi. Da'if, da'if. Dan padanya menyebutkan Rasulullah SAW bang ia, mana sebutkan Rasulullah azan, maka iaitu tiada sah daripadanya. Maka itu dikata apa, tak sah daripadanya. Dan tetapi sembahyang atas kenderaan dalam lumpur dengan isyarat dan angguk, ya, sembahyang fardu itu sahih. Itu apabila takutkan keluar waktu, tiada kuasa turun kerana sempit tempat atau kerana bahawasanya mengalahkan dia oleh lumpur yang dan air tadi, mana menyebabkan sukar. Kemudian kata Ibnu Arabi, telah aku dapat akan hadis satu riwayat lain, yaitu an ya'la ibn Umayyah, ya, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, mana tadi, intahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila mudhi, mudik sama min fawqina, ya, wa apa tu, wal labah min asfalina wal balah, ya, wa hadrat as-salah fa amara al-muazzin. Sini pula Nabi arahkan muazzin fa azana au aqab, sebab dia kata tadi yang ada dia kata tak sahih tentang Nabi azan tu. Di sini pula sebab Nabi kata amara muazzin, maka fa azana au aqam bighairi azan, ada syakurawi ini azan syariah, amina nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla bina ala rakilati wa sallaina ala rakilatina wa ja'ala sujudahu afdha min ruku'i. Diriwayatkan daripada Ya'la daripada Umayyah bahawasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu tempat yang sempit, melihat langit di atas kepada kami, dan basah, maknanya tanah daripada basah kami, mana kena air hujan. Dan telah datang waktu sembahyang, maka menyuruh ia akan tukang bang bangkit bang. Aduh, maknanya dalam hadis ni menyuruh Nabi, bukan Nabi azan, Nabi suruh orang lain atau disuruh kamat. Maka bang ia ataupun kamat dengan tiada yang suruh daripada Nabi SAW, maka sembahyang ia dengan kami atas kenderaan menjadi imam, dan sembahyang kami di atas kenderaan menjadi makmum. Mana Nabi SAW, Nabi baginda SAW mengimamkan, ya, dan menjadi ia akan sujudnya lebih rendah daripada rokoknya. Itu di antara cara sembahyang dalam atas kenderaan berjamaah. Kemudian babu majaa fil ijtihad fi shalah, wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Sarapan pula dia. Kalau tak boleh. Kalau dia tu bawa depan dia.